Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam untuk dulur-dulur semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya mau menjelaskan yaitu fungsi dan kegunaan pantom ya. Fungsi dan kegunaan pantom. Tentunya di setiap mixer jenis apapun yang namanya pantom itu pasti ada. Jadi saat kita menyalakan musik ya, kita harus hati-hati dan kita cek dulu sebelum kita nyalain musiknya. Jadi untuk aman kita pakai Bluetooth juga bisa ya. Untuk bagi yang punya pakai Bluetooth malah aman. Nah, kalau posisi nyala seperti ini, itu yang bagus dikasih kondensor ya, mic kecil ya, mic kondensor, bukan mikrofon lo ya. Pantom adalah salah satu tombol ya, tombolnya yang ini seperti ini. Ini bila tombol kita tekan, kita klik ya. Nah, yang ini. Nah, kalau tombol kita klik, nanti yang keluar adalah arus DC 48 volt. Jadi ini fungsinya untuk mic kondensor ya. Jadi kalau kita pakai mic kondensor, ini pantomnya wajib dinyalakan. Kalau kita pakai mikrofon, jadi pantomnya nggak perlu untuk dinyalakan ya. Dan juga jangan sekali-kali menyalakan pantom ini saat Anda main musik dengan HP. Mengapa demikian? Karena bisa-bisa HP Anda bisa hang ya, karena kemasukan arus listrik DC masuk ke handset HP Anda. Nah, jadi jangan sekali-kali mengaktifkan pantom
48 volt saat Anda main musik. Terima kasih, semoga bermanfaat.